Tes. Halo. Pencinta misteri, pencinta horor di channel Sumantara ya. Di kesempatan kali ini saya berada di seberang Sedre atau kuburan ya. Kita mau lagi ekspor ya atau penelusuran. Saya nggak pakai baju sekarang supaya bisa melihat penampakan yang terjadi di sekitar semu. Kalau Sedre Bali atau kuburan Bali terkenal sekali tempat Sedre-nya di itu angker ya teman-teman. Lainnya kalau luar Bali saya tidak tahu, saya nggak janji dan saya belum pernah ekspor sana dan lihat itu. Saya akan berjalan di sekitar semua atau kuburan, saya akan berjalan di sana. Ya bagi kalian yang baru nongkrong di channel Sumantara ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman kalian di seluruh Bali agar teman kalian juga tahu channel ini membahas tentang horor atau leak di Bali atau hantu Indonesia yang terkenal seramnya. Oke. Ya saya cukup dingin ya, sekitar ini sudah jam 1. Cukup dingin saya di sini ya, saya akan ekspor sekitar 1. Jam 1 saya di sini atau sampai jam 3. Ini 3 menjelang pagi saya akan tutup perjumpaan di sini ya. Ya, cukup segitu. Saya akan bawa kamera gini ya. Ya cukup sekian dulu ya. Ya ini ya jalannya ya. Kita mau ke kuburan sana. Ya ini cukup penerangannya cukup gini ya. Cukup kurang ya. Yang penting horornya kita dapat ya di sini. Adegan horor atau apa yang terjadi ya. Oke dulu ya. Di sini jalannya jalan setapak ini ya. Biar teman-teman tahu ini jalannya setapak, di sana adalah bunyi air ya. Ya, kita ada di pertiluan ini ya. Di sana juga ada jalan. Ya, di sana adalah tempat Raja Patinya dijaga di sana ya. Ya, di sini juga ada jalan ya. Kita akan coba di Raja Pati ya. Di Raja Pati ini tidak ada lampu, teman-teman. Lain halnya, teman-teman. Ya, teman-teman. Di sekeliling saya ini. Apa ini, teman-teman? Astaga. Wih. Ternyata Raja Pati di Karangasem ini, teman-teman. Di sana, teman-teman, di atas. Kita akan coba ke atas ya. Ke atas, teman-teman. Kita akan ke atas. Coba di sini. Teman-teman, kalian bisa dengar itu suara apa, teman-teman? Baru datang sudah apa yang disambut ini ya? Ya, kita coba dulu ke atas dulu ya. Kalian bisa lihat ya. Jalan Raja Patinya kayak gini, teman-teman. Oh. Ya. Saya hati-hati jalan ya karena licin di sini. Ya, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa share dengan teman-teman kalian ya. Dan juga subscribe, teman-teman. Ya, kita sudah sampai, teman-teman. Di sini. Kecil ternyata, teman-teman. Oh, kecil. Kita sembahyang dulu di sini ya, teman-teman. Memohon keselamatan, saya tutup dengan video ini. Di sini dulu, jangan teman-teman. Saya mau sembahyang dulu teman-teman. Agar kita selamat sampai tujuan ya. Dan bisa menemukan yang terjadi. Lihat cahaya bulannya, sangat redup sekali teman-teman. Ini purnama teman-teman. Ini purnama ya. Oke, saya akan sembahyang dulu. Saya sudah bawa banten ini ya teman-teman. Teman, saya sudah selesai sembahyang di istana tadi ya. Kalian juga bisa lihat ya, tempat dinginnya teman-teman. Saya pamit Om Santi-Santi dulu ya teman-teman. Di sana jurang teman-teman, lihat teman-teman, jurang. Ya, kita hati-hati di Sedre di sini ya. Saya belum tahu Sedre ini. Yang penting kita ekspor dulu ya, penelusuran. Lihat teman-teman, dinginnya teman-teman. Lihat. Rimbun sekali, nanti saya takut ada wewe gombel di sini teman-teman.
Wiwi Gombel, saya takut di sini ada, teman-teman. Kalau di tempat gini banyak sekali lihat Wiwi Gombel, teman-teman. Ya, saya akan turun ya. Kita akan ke bawah lagi mencari penampakannya atau apa lihat atau gimana ya. Oke. Jalannya hati-hati, teman-teman. Licin, sumpah licin banget ini, yo. Licin sekali ya. Teman-teman, sumpah saya tadi melihat gini, teman-teman. Ada sosok lewat, teman-teman. Sumpah saya enggak bohong nih, teman-teman. Di sini, teman-teman. Gerak-gerak ya, teman-teman. Sumpah saya melihat tadi, teman-teman. Ada bayangan di sini, teman-teman. Sumpah saya enggak bohong. Tadi ada di sini. Jika kalian ini di situ sendiri, saya bisa jamin kalau di kuburan Bali, jamin pasti anak-anak bisa melihat ya. Ya teman-teman, ada pohon ini dan berdua ini teman-teman, angker ini terbelasak cepat sekali teman-teman, di pohon ini langsung hilang teman-teman. Kalian bisa lihat ya, rimbun sekali di sini teman-teman. Astaga, saya tutup di sini ya video saya ya. Semoga kalian terhibur dengan video ini ya teman-teman. Saya belum bisa melihat apa dan bisa merekam apa ya. Cukup sekian dah, saya cukup tadi melihat di sana teman-teman. Sumpah saya nggak bohong, di sana ada lewat teman-teman. Di sini langsung hilang teman-teman. Di sini dia langsung hilang teman-teman. Mitosnya apa ini teman-teman?